Pihak sekolah berharap bahwa sosialisasi pendidikan politik yang dilakukan Kesbangpol Tapin di kalangan siswa dapat memberikan tambahan wawasan bagi para pemilih pemula. Upaya ini diharapkan bisa membantu siswa memahami pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi dan peran mereka dalam menentukan masa depan bangsa. Selain itu, sosialisasi pendidikan politik ini merupakan salah satu upaya sekolah untuk memastikan bahwa generasi muda siap menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Di mana pendidikan politik sejak dini sangat penting untuk membentuk karakter pemilih yang kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar. Dengan adanya program ini, maka diharapkan para pemilih pemula tidak hanya sekedar menggunakan hak pilih mereka, tetapi juga memahami konsekuensi dari pilihan mereka. Untuk itu lebih jauh diharapkan langkah ini bisa meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia secara keseluruhan. Inilah tanggapan dari kami, sangat mendukung atas kegiatan ini. Apalagi kegiatan ini merupakan sasaran untuk anak-anak kami untuk nantinya tanggal 27 November kita masih laksanakan pilkada. Apalagi ini kegiatan ini kan anak-anak baru pemilih pemula. Nah, moga dengan ada kegiatan ini menambah wawasan anak-anak di SMK 1 Randau. Amrullah, Tapin TV.